Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara sekalian, ma'rifatullah itu mengasihkan ya. Jangan hanya berpikir di satu sisi bahwa kadang soal IQ ya. Mungkin IQ saya rendah, jadi tidak mungkin saya bisa memahami ma'rifatullah dan seterusnya. Pada dasarnya IQ itu hanya alat ya, hanya alat. Atau Anda berkata saya tidak mengerti ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab juga alat ya, alat ya. Allah tidak mengkhususkan satu alat itu bisa berfungsi untuk semua hal. Ilmu bahasa Arab memang proses, tetapi wusul kepada Allah itu tidak bergantung pada alat ya. Tidak bergantung kepada sesuatu hal. Saya istilahkan begini, andaikan tidak ada para nabi pun Allah bisa memperkenalkan dirinya kepada kita manusia. Bayangkan, kenapa jadi para nabi itu ada? Karena Allah menghendaki mereka ada. Itu kan harus memahami Al-Quranul Karim. Andaikan tidak ada Al-Quranul Karim, bisa enggak orang mengenal Allah? Bisa. Kenapa jadi harus ada Quran dan hadis? Karena Allah menghendaki. Andaikan ada orang melewati jalan lain, tidak ada masalah. Asal sesuai dengan maksud kehendak Allah. Silahkan. Maka janganlah kita, maksud saya, terpaku kepada sebagai berbagai alasan-alasan, hujah-hujah yang menjadikan kita menjadi surut hati kita untuk memperdalam, memahami tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana mungkin saya menjelaskan pada sisi-sisi tentang lapas Allah, memahami tentang lapas Allah itu bagian daripada sebuah cita rasa orang bermakrifatullah, memiliki haluan yang bermacam ragam. Kalaupun juga masih terasa berat memahami Allah, bayangkan saja sebuah mobil itu berat, tidak mungkin diangkat oleh manusia. Ketika manusia bocor bannya, apa yang diambilnya oleh manusia? Dia menggunakan alat. Alatnya namanya dongkrak. Maka meskipun mobil itu berat, tidak bisa diangkat oleh manusia, tapi oleh dia dengan berpikir menggunakan alat, ya terdongkrak. Maka terangkatlah ban mobil itu tadi sehingga dia bisa melepaskan ban itu. Nah, ilmu alat itu banyak. Jadi bukan hanya satu, bahwa ilmu alat yang nomor satu pada diri Anda adalah akal Anda. Akal Anda sendiri itu meskipun misalnya lemah atau akal kita masih lemah, kita menggunakan alat-alat lain yang berkaitan dengan akal kita. Karena itu saya katakan, apakah Anda pernah belajar ilmu sosiologi, antropologi, apakah Anda pernah belajar ilmu matematika, apakah Anda pernah belajar ilmu apa saja yang Anda pernah pelajari, itu jadikan saja alat untuk memahami. Jadi sehingga sesuatu itu sangat mudah ya. Mungkin kebanyakan memang ilmu-ilmu agama ma'rifatullah itu dibahas secara ilmu yang domainnya adalah keagamaan, sifatnya induktif, bukan deduktif ya. Karena itu Syekh Abdul Qadir Jilani mengarang kitab namanya Fathur Rabbani, itu sebenarnya membahas ilmu ketuhanan itu secara deduktif, bukan secara induktif. Yang di hadapan saya ini induktif ya. Induktif memang induktif, tetapi diusahakan menjadi deduktif secara nilai-nilai yang tidak berkutat pada ayat-ayat Al-Qur'an saja, tapi kita berurai kepada makna yang lebih pada nilai-nilai sosial, filosofis, pemahaman yang bersifat umum, menuju kepada induktif juga, menuju kepada ayat-ayat Al-Qur'an juga. Karena itu Syekh Ahmad Jawad mengatakan lagi, wahajal ismul azam, isim Allah itu sebenarnya isim yang sangat agung. Tidak ada yang lebih agung daripada nama Allah, lapas Allah itu. Huwalladzi sama bihi nafsu, dia menamakan dirinya itu sendiri
dengan lapas Allah. Jadi siapa yang menamakan Allah itu? Allah sendiri yang menamakan. Jadi bukan sesuatu karena kita memahaminya lalu kita menyebut nama Allah, tidak. Tapi Allah lah yang memperkenalkan dirinya bahwa dirinya itu bernama Allah. Seperti firman Tuhan dalam surah Al-Qasas, Annallahu Rabbul Alamin, akulah Allah Tuhan semesta alam. Dalam Quran surah Al-Qasas seperti itu. Nah, huwa aqassu asma'ihi, maka dia itu lebih terkhusus pada namanya pakola, sehingga dia berkata Anallah, akulah Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta semesta alam. Karena itu lapas Allah kita zikirkan sangat bagus. Itulah yang diikat dengan kalimat la ilaha illallah, dimaknakan dengan Rabbullah, Rabbunallah, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Seperti misalnya kalimat hasbi Allah, cukup aku berpegang kepada Allah, hasbi Allah, peganganku adalah Allah. Nah, itu yang sering kita pahami, maka sehingga zikir Allah Allah itu sangat bermanfaat bagi kita. Sehingga tidak dipersoalkan orang dengan menyebut nama Allah itu tidak boleh dipahami dalam pengertian seperti kita menyebut manusia, atau misal Anda menyebut Udin, 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 seolah-olah tidak ada mana jadinya. Tapi pada mana Allah? Ketika kita menyebut nama Allah, kita menyebut kekuasaan Allah Subhanahu wa taala semesta alam. Itu jalalnya, itu azamnya. Jadi salah satu makna Allah itu al-azam. Dia adalah maha besar, maha agung. Maka ketika kita menyebut Allah, maka berarti kita menyebut penguasa, menyebut kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pembedaannya tentang pemahaman tentang Allah itu sendiri. Bahkan mu'alib berkata, wala yusamma ahadun min khalqihi bi ismillahi la hakikatan wala majasan. Tidaklah dia dinamakan sesuatu, ada seorang jiwa pun dengan nama Allah kecuali diri Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Jadi sejak zaman azali, azali terdahulu sampai sekarang, tidak ada nama selain dari Allah itu sendiri adalah nama Allah. Tidak ada sesuatu makhluk yang bisa dengan nama itu. Tidak ada. Sehingga tadi yang kemarin kita bisa dilepas-lepas juga maknanya tetap Allah. La hakikatan wala majasan. Tidak ada pengertian hakikat maupun tidak hakikat, ya. Ada istilah hakikat nama Allah, tidak ada hakikat nama Allah, ataupun diserupakan ataupun tidak, kecuali itulah namanya Allah. Makanya disebut dalam ilmu tauhid jad wazibal wujud, Allah itu jad wazibal wujudnya, seperti itu. Bikila fi gairihi minal asma'i, adapun nama-nama yang lain mungkin ada yang berbeda dengan nama-nama ini. Misalnya nama Tuhan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Kudus, As-Salam, itu ada makna tersendiri. Pada lapas Allah tidak ada makna kecuali pada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Ini luar biasanya nama itu. Sehingga jangan sampai kita lepas diri, ya, daripada menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bahkan pada makna pikiran kita, jiwa kita, darah kita, badan kita. Fa innahu yajuzul wasfu biha, fataqulu alim, qadirun. Maka yang lain, nama-nama yang lain daripada Asmaul Husna adalah selalu menjadi sifat daripada nama itu, atau menjadi keterangan, gitu, mudahnya gitu, menjadi keterangan nama itu. Misalnya Ar-Rahman, yang maha pengasih, siapakah itu? Allah. Jadi sebutannya Allahur Rahman. Ar-Rahim, Allahur Rahim. Ar-Rahim menyebut adalah keterangan, nah, gelar bagi Allah itu sendiri. Allah itu ialah Ar-Rahim, yaitu yang maha penyayang. Allahul Malik, Allah Malik, Maharaja, itu menerangkan tentang Allah. Allah itu adalah Al-Malik, Subhanallah. Wahuwallahu Jalla Jalal Al-Maqsudu Fil Hawaiji Wa Ilaihi. Dan dialah Allah yang maha agung, maha besar itu, yang menjadi maksud tujuan segala makhluk. Jadi uniknya nama Allah itu bermakna juga adalah tempat pengaduan bagi semua makhluk.
apakah hewan, binatang, termasuk manusia, tubuhnya. Itu nanti dipahami dalam konteks kita jabar Allah. Jabar bahwa Allah memaksa kita untuk rujuk ila Allah, untuk kembali kepada Allah. Contoh kemarin, kita tabiat kita manusia, keadaan kita bisa lapar, akhirnya kita cari makan. Nah, ini kan mengikuti Allah, berarti matahari tunduk berputar di porosnya, berarti dia tunduk kepada kekuasaan Allah. Jadi ar-ruju ilaih, maka dia kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya mengadu kepada Allah. Semuanya tertuju kepada Allah. Sehingga kalau matahari itu pada saatnya ditentukan Allah padam atau hilang atau hancur, maka dia hancur. Pada saat Allah menghendaki dia, matahari itu tetap bersinar, maka dia menjadi bersinar. Subhanallah. Inilah yang disebut di dalam Al-Qur'an itu Allahus Samad. Allah adalah tempat bergantung, segala sesuatu bergantung kepadanya. Allahus Samad. Wa yabza'un nasu ija masyakhumud durru. Yang kedua adalah menjadi perhatian manusia ketika dia takut terhadap sesuatu yang berkaitan, yang bersentuhan dengan adur. Adur itu kemudaratan. Sehingga ketika manusia mendapatkan kemudaratan, manusia akan mencari siapa sih yang bisa menyelamatkan dirinya. Itu pasti secara otomatis jiwa manusia, termasuk juga jiwa makhluk yang lain. Maka akhirnya dia akan berkesimpulan penguasa itu adalah Tuhan. Nah, Tuhan itu sendiri masuk dalam makna lapas Allah. Jadi Tuhan itu kan dalam arti luas. Tuhan dalam arti bahasa manusia, apakah bahasa Inggris God, apakah bahasa yang lain, bahasa Yahudi Yahweh, apakah bahasa siapa saja, bahasa Sang Yang Widi atau apa sebagainya. Itu kan bahasa manusia itu Tuhan. Maka makna Tuhan di situ mengikuti sebenarnya kepada makna Allah. Allah itu makna yang sesungguhnya dari makna Tuhan. Kebanyakan manusia mengenal hanya sebatas makna Rabb atau makna Tuhan tadi saja. Padahal nama itu, yang bernama itu adalah Allah. Subhanallah. Karena itu ketika manusia terkena mudarat, dia memanggil Tuhan. Memanggil Tuhan. Summa ija masyakumud durru, maka ketika manusia itu terkena satu musibah, kemudaratan, fa ilaihi taj'arun, maka mereka pun akan pergi kembali kepada Tuhan. Surah Al-Nahl ayat 53, Tuhan yang dimaksud, seharusnya manusia mengetahuinya, ya'rifun Allahu, maka seharusnya manusia mengetahui bahwa yang mereka kenal Tuhan itu bernama adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah kana hajal ismul azam, inilah makna Tuhan yang maha besar aksar ada dan fil Qur'anil Karim min jami asmaihil azimah, lebih makna dari sekedar mungkin Anda pahami secara tek-tek di dalam Al-Qur'an. Walaqad amarallahu ibadahu bi anna yad'u bi asma'illah. Karena itu di dalam berdoa kita hendaklah menyebut nama Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ketika kita memanggil, maka panggillah sebut ya Allah, itulah yang diutamakan. Kemudian kita menyebut nama-nama yang lain. Seperti dalam Al-Qur'an fad'ullah awid'ur rahman. Maka panggillah nama Allah, sebutlah nama Allah Al-Jalal, Allahul Azam, Allahul Azim. Sebut nama Allah, awid'ur rahman, baru kemudian engkau menyebut nama-nama yang lain seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, dan seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat pandangan sisi Al-Jalal Allah Subhanahu wa taala ini dalam konteks masih pada pengertian lubab, ya, lubab dari makna lafaznya. Bukan dalam dataran, masih seperti pada makna sosial dengan sedikit singgungan-singgungan terhadapnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq wa qamtarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.